Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du uh, Para sahabat filah Dimanapun berada uh, Pengguna parfum sunnah jawara kasturi Alhamdulillah pertama bersyukur kita kepada Allah Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini eh uh, al fakir jumpa sahabat al fakir yang sudah lama dulu uh, kenal ya. Cuman uh, baru kali ini dengan izin Allah beliau jadi keluarga kita keluarga besar Jawara Kasturi. Namun sebelumnya kita akan tanya-tanya dulu terlebih dahulu. Nah, Afon, okay. nah, ya. Uh, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, khair khair khair. Nah, kita mau ingin dengar ceritanya hmm. bagaimana dulu awal Ustaz mengenal Jawara Kasturi. Uh, namanya belum diperkenalkan. Ya oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Ib Syaripudin ada yang manggil Iib, ada yang manggil Syarifuddin, okay. ada yang manggil juga Ujang ya. oh, Ada juga yang manggil Ustadz. Ya. Oh, <laughs> boleh dipanggil dari mana saja? Ya. Ah iya, boleh lah. Alhamdulillah, sebenarnya pertama kali uh, bertemu dengan beliau ini Syekh guru kami ini oh, tahun 2019, 2019 ya, 2019 dan alhamdulillah Beliau menawarkan parfum yang cukup bagus ya, dan ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja pada waktu itu uh, saya sendiri belum diberi kesempatan untuk mendistribusikan atau apa namanya menyebarkan, uh, menyebarluaskan gitu kan. Namun insya Allah pada pagi hari ini atas kehendak Allah dan mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala kami ikut serta untuk menyebarluaskan sunnah Rasulullah ini dalam memakai minyak kasturi ya terutama dalam beribadah ibadah sholat ibadah apapun saja termasuk ibadah Bapak ibu, uh, untuk sunnah di malam Jumat oh, atau ah, di malam apalagi lagi, kiai? <laughs> ya begitulah. Ya, pasalah, ya. ya, ya, itulah. Termasuk itu juga merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai parfum kasturi. Ya, istri Alhamdulillah, ini sudah dikirim beberapa. Apa ini, Ustadz? Produk. beberapa produk ya ada yang 3 mili ada yang 12 mili termasuk proses brosok berusirnya mudah-mudahan lancar ya Baik. mohon doa dan bantuan bimbingan semuanya ya, terima kita, kasih uh, belum lagi, so. oh ya boleh kita ya. mau tanya lagi oke okay. uh, sebagaimana kita ketahui produk kasturi ini kan banyak bertebaran di luar sana banyak yeah. sekali namanya ada kasturi bla 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 gitu yeah. namun menurut Ustadz apa keistimewaan daripada kasturi kita ini yang bernama ya yeah. Jawara kasturi ini Uh, sebelumnya memang saya sendiri akui saja termasuk salah satu di antara penjual parfum ada yang harga 25.000 itu termasuk yang saya jual itu 10.000 ribu, 10 ribu itu kan. Di situ juga ada yang mereknya Kasturi, Kasturi. Ya di kalangan masyarakat-masyarakat yang uh, mohon maaf kata belum mengenal bagaimana parfum yang bagus itu ya. Mereka memakainya gitu kan, namun alhamdulillah semenjak dikasih dulu 2019 itu saya kasih juga tetesan-tetesan uh, gitu, ini, subhanallah memang luar biasa gitu, melebihi dari minyak-minyak yang waktu itu saya jual gitu kan, Masya. bukan merendahkan minyak yang lain, insyaallah semua farfum bagus, tapi ini ada lebihnya gitu. Jadi keasliannya atau keoriginalannya terasa Ustaz ya? Iya, alhamdulillah itu terasa ke originalnya itu, ke orinya itu, apa lagi? Oh, keasliannya, Keaslian. itu. Masya Allah, Masya Allah luar biasa lah tabarakallah. Jadi Ustaz, sebagaimana oh, sekedar tambahan gitu kan. Kenapa ya. produk kita ini dikasih namanya Jawara? Jadi ternyata anak juga baru tahu itu, kemarin yeah. baru tahu dari Ustadz Abdul Haq, kebetulan beliau ownernya gitu ya. Yeah. Kan? Kata beliau dikasih nama Jawara itu ternyata singkatan Ustaz. Oh gitu? Jawara itu jaga warisan Rasul. Masya wow. Allah. Itu dia ya, kepanjangannya. Mana oh, iya, kira itu Jawara, ya jagoan gitu ya. Iya betul. Ternyata di sana dia. Makanya dikasih nama Jawara Kasturi Batam, Masya Allah. Masya Allah, jadi Jawara itu kepanjangannya apa tadi? Jaga warisan Rasul. warisan Rasul, ini luar oh. biasa Masya Allah. Memang para kiai ini <laughs> tidak sembarang memberi nama ya. Oh. Ternyata memang kita harus menjaga warisan oh. Rasulullah, terutama oh. di Farfum yang Rasulullah. Oh eh uh, anjurkan kepada hmm. kita semua salah satu diantaranya kita dianjurkan untuk memakai parfum bahkan Insya kasturi ya nah, betul. Insya Allah tabarakallah luar biasa luar biasa mudah mudahan barokah baik Ustaz terima kasih oke okay, terima oh, kasih mohon maaf ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para sahabat semua itu tadi bincang-bincang kita dari uh, salah satu keluarga kita yang baru bergabung Ustaz Iib, Ustaz Iib ya. Boleh dipanggil Ustaz Iib, boleh dipanggil Ustaz Ujang, uh, boleh dipanggil Ustaz uh, Saripudin, Sarifuddin, masyaallah. Mudah-mudahan silaturahim kita, keluarga kita ke depan makin kuat, makin erat disatukan oleh jawara kasturi ini. Bagi sahabat yang bagi sahabat yang belum pernah memakai jawara kasturi, silakan hubungi kami uh, khususnya untuk Batam, kita insyaallah ada di apa ini Ustaz? Bengkong. Bengkong ada di dapur 12 dan ada di Batam Center. Nanti silakan hubungi dengan nomor yang kami buat di bawah video ini. Demikian saja bincang-bincang kami pada pagi hari yang mulai ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.